Udaranya seger banget. Seger pol. Jalannya mulus. Udaranya seger. Sepi. Ini jam 1 kalau tidak salah. Nah, ini mulai ada pedesaan. Tapi kan dene tulisan ya desa ngendi ngono. Ada tulisan desa mana, kecamatan mana. Tapi mungkin wis bendungan iki. Bendungan Trenggalek. Trenggalek, nah itu dia Tulungagung Trenggalek. Udah bendungan ini. Turun terus ini. Ini sudah mendekati Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Kota kecamatan itu di bawah itu kota kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Jadi Bendungan ini nama kecamatan,
bukan bendungan waduk ya, nama kecamatan ini desanya Dompyong. Ada Bank Jatim juga di sini. Ini Bank Jatim. Kalau mau ke bank. Ini pasar, ini nggak tahu pasar apa, tapi ini pasar templek kali ya, soalnya nemplek jalan. Simpang tiga sisi kanan ini. Nah, ini petunjuk arahnya, kalau lurus Trenggalek, kalau balik Tulungagung, kalau kanan Ponorogo. Kita lanjut naik ke arah Ponorogo. Ini kalau lurus pasir oleh utara nih alun-alun. Jadi alun-alun Trenggalek itu dari utara kalau lurus sana. Kita ambil yang arah Ponorogo, naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini naik terus ini. Aspalnya juga mulus. Tapi mbongko terus ya. Sampai sini masih bagus. Kalau di atas urung roh aku. Si arep liwat iki soalnya. Kok sepi ya jalannya. Lek ning kene dalane mek cuma dua jenis. Endak munggah ya medun, arep menggok. Tiga jenis berarti. Pokoke ra munggah ya medun. Tapi udarane seger. Koyoke ndak ada polusi di sini. Jadi udara masih fresh. Banyak pohon-pohon soalnya. Pohonnya tinggi-tinggi, gede-gede.
ada rumah satu ini. Oh, warung. Cagaknya listrik ini ada. Manual tapi buatan sendiri. Masang sendiri maksudnya. Ini masih Trenggalek. Kecamatan Bendungan. Udah perkampungan pedesaan desa di puncak gunung. Ada masjid juga ini kanan jalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Plat nomornya masih Trenggalek ini. Tuh motor depan itu plat Trenggalek. Kemungkinan masih wilayah Trenggalek ini. Mobilnya juga Trenggalek itu. Bawa SAPI. SAPIP. Wah, ada truk. Nyampe sini mulai rame jalannya. Tapi tetap kecil jalannya. Kalau papasan dua mobil ya muat ngepres tapi. Aspalnya mulai aspal biasa ini, bukan hot mix. Bukan aspal goreng, ini aspal pasir. Soalnya ini turunan cukup curam. Nah, ini cor. Cor di aspal. Wah, ini mulai jalannya tidak rusak ini. Jalan mulus ini. Mulai jalan mulus. Mandi unine dhewe, Bos. Nah, iki ya rumah saku jalan mulus. Ya mulus pancen. Ora amoh. Soale perkataan adalah doa. Ini kiri gunung, kanan jurang. Jadi di antara gunung dan jurang ini. Itu ada mobil naik lagi itu. Apa itu mobilnya? Oh, SS Colt TSS. Ini jalan rusak. Oh, apa itu? Livina itu. Selip-selip itu. Mungkin gagal naik jadi orangnya turun.
soalnya rusak jalannya. Lah ini tikungan tajam, turunan jalannya apik. Bukan jalan elek ini, jalannya halus kan? Ya. Enggak ada jalan yang jelek, enggak ada. Jalannya mulus lah, mulus toh. Ini cor anyar iki. Nah, ini tikungan tajam. Tak fotone dulu ya. Ambil gambar di tikungan. Ada blegungan, tapi jalannya pangkal enak, dene jalan angel. Nah, kilo bis Damri nih. Itu arah Tulungagung busnya. Sehari ada dua kali kalau tidak salah. Jam berapa ya? Tidak harus jamnya. Tapi sedino pindu. Dari terminal Tulungagung, terminal Gayatri namanya, ke Ponorogo lewatnya Bendungan Trenggalek. Jadi tidak lewat Sawo, lewat jalur atas awan, jalur puncak. Di sini kok mendung ya. Neng Tulungagung mau langitnya biru cerah, panas. Kene mendung. Paling nggak beda kabupaten, beda awan. Awane ndak bodoh paling. Bo tapi ini turunan terus, turunan dan tikungan rodok tajam. Nah, ini menikung. Di kanan ada jurang tebing itu. Kiri gunung, kanan jurang. Ada truk tepak lah, platnya AE
udah plat Ponorogo. Kalau AE ngendi yo? Ponorogo, Madiun, Ngawi. Ngendi neh enggak roh? Pacitan ya Pak AE. Ini udah aspal goreng alias Korea. Tapi lek gawe ning Indonesia ora ning Korea. Sing goreng wong Indonesia berarti. Tapi wis halus aspalnya. Ki koyo bapak-bapak mau toh. Kok sing kene? Mau koyo tak salib. Kok sing arep kene toh? Koyo enggak nyalip yo kan. Weh. Duwe ilmu iki gitu, toh. Mau tak salib bos, bapak-bapak ki mung bos. Kok wis nang arep neh. Ning bendungan mau lho. Lah iya plate yo enggak elek yo. Salib neh. Ini terkumplung kumplung anu engkel by kanter sore kali bos watu-watu lah ini Ponorogo 28 km kok saya aduh ya ini pasar kalau kanan budak kiri Ponorogo tapi bingung aku bos iki parane ngitan wong kulon arah Ponorogo ayo arah kiri berarti kiri Ponorogo kalau balik ke budak kita ambil tulisan duri bos terenggak.